Sebelum saya ngobrol sama Indah, ya. Indah Indria. Nah. Indriana. Oke. Okay. Saya mau bacain dulu kuis buat pemirsa di rumah ya. Oke. Okay. Ya, buat pemirsa di rumah, kini kita melakukan sebuah kuis lagi ya. Dimana pertanyaannya adalah coba tweet kebiasaan unik keluarga kamu. Sudah ada yang masuk 2 tweet di sini ya. Kita akan melihat apa gimana. Oke, ada 1. Inilah dia yang sudah masuk. Aduh, maaf sekali kekecilan. Iya. Ini dari Bang Abi. Kebiasaan unik keluarga gue tiap hari main ABC 5 dasar dan yang kalah dicemongin pakai ampas kopi. Ya, itu yang sudah masuk ya. Gunakan hashtag jangan lupa. Ini Talkshow Net Family dan mentionnya ke @ini_talkshow. Masih ada ternyata satu lagi. Maaf sebentar ya. Oke, dari Bakri Fulungan ya. Dengan hashtag ini Talkshow Net Family, kebiasaan unik keluarga kami ialah nonton ini Talkshow sambil main sepak bola. Oke, itulah sudah masuk ya. Indah, katanya kamu waktu kecil dipanggil Cimot. Bener nggak? Ya. Ini siapa yang ngasih tahu? Ya, Cule pasti tahu. Cimot, Cimot. Cimot TV apa Cimot AC? Cimot. Sampai sekarang masih suka dipanggil Cimot nggak? Iya, sama mama. Kenapa sih dipanggil Cimot? Apakah suka makan aci sambil dimot-mot? Bukan. Karena mukanya kecil, kata mama. Kecil, jadi diambil. Oh, imut mungkin ya? Iya, terus anak terakhir juga gitu. Oh, anak terakhir. Yang duluan siapa? Kakakku kebetulan. Oh, kakaknya. Kamu kenapa gak ngeduluin? Ya. Cimot, masih inget gak sama Anyang Onyong? Hah? Anyang Onyong. Anyang Onyong siapa? Ingat gak? Dengan kata Anyang Onyong. Dengan kata Anyang Onyong. Anyang Onyong, Anyang Onyong, Anyang Onyong. Siapa? Siapa? Siapa aja sih anggotanya? Berarti kamu lupa dong sama geng kamu. Ayang-ayang. Oyong-oyong, sayu. Iya, tulisannya oyong-oyong, bacanya Anyang Onyong. Enggak. Ah, Kang Bajai. Siapa aja anggotanya, Mot? Handika Pratama sama Yunisa Ica. Cuma bertiga? Iya, itu teman-teman sahabat aku. Apa sih kok oyong-oyong? Itu geng apa sih? Enggak, biasa kan kalau orang pacaran kan bilangnya ayang-ayang, kita oyong-oyong. Oh, orang Jawa. Orang Jawa pakai oyong-oyong. Orang Sunda ayang-ayang. Kalau oyong-oyong kan kalau di Sunda oyong-oyong bumbung, bumbung rame. Ya gitu. Kalau Ari Kriting, katanya ada geng juga ya? Namanya Ocak-Ocak-Ocak. Belum punya, dia baru mau bikin. Baru mau bikin. Tapi kalau nongkrong sama geng oyong-oyong itu biasanya ngapain sih? Ya sharing aja sih. Ngobrol, tukar pikiran, semuanya dibahas. Oh, tukar pikiran. Pikiran kamu pindahin ke teman kamu. Iya, gitu. Jadi biar tahu pikirannya Dika tuh kayak gimana, Ica tuh kayak gimana. Ngetes aja ya. Iya. Teman-teman kita tuh punya pikiran apa enggak ya? Hanya diajak bertukar pikiran. Kebetulan nongkrongnya siang kan, jadi otaknya belum habis. Biasa kalau sore otaknya udah habis soalnya. Oh, kalau sore. Oh, iya. Kemana tuh otaknya bisa habis begitu? Nih, di antara sahabat kamu yang paling suka dibecandain siapa? Kamu ya? Enggak, semua suka dibecandain. Ngapain aja sih itu becandanya? Banyak. Apa ya? Paling katanya pernah teman kamu lagi nguap masukin batu baterai. Ya? Kalau itu bukan bercanda namanya. Ngajakin ribut kayak gitu sih. Canda masukin batu baterai. Ada teman gua tuh jahilnya kebangetan. Ngapain aja sih kalau bercanda? Bercanda paling ya apa ya, main celah-celahan aja sih gitu. Kita kan suka cerita-cerita, jadi kegiatan kita seharian tuh apa aja. Oh, celah-celahan. Celah-celahan ya. Kayak gitu. Ah, stempel RW lu. Ah, dasar. Asma pelana lu. Tapi kayak gitu dasar sih. Lo, tatakan iler. Ah, ngeledek aja lu, dasar KTP Batman. Ah, dasar sempak semut.
Gitu ya, jadi cuma celah-celahan aja ya. Iya. Ah, dasar lu, belek cacing. Gitu. Tar dulu. Ini perlu diklarifikasi, ya. Kalau kucing belekan masih kelihatan. Ya. Cacing. Anjing belekan masih kelihatan. Ini cacing beleknya di mana? Kadang-kadang kalau mau ngatain nggak dipikir dulu. Ada cacing belekan. Tapi kalau Niken, katanya kamu suka keripik kenteng. Kentang. Ya kentang kalau Sunda. Ini kan Betawi pakai kenteng. Ada surprise ya? Suka nih Indah saksinya nih. Kalau di lokasi bawa toples kerupuk sendiri gitu. Enggak cuma keripik kentang Indah ya, tapi semua keripik aku suka. Tapi kamu paling suka keripik kentang? Iya sih suka sih paling. Kenapa suka. Kamu memilih keripik kentang? Kan kasihan singkong. Soalnya hidupnya biar gak kentang. Oh, biar gak nanggung hidupnya. Jadi kalau mau sukses sekalian. Sukses, iya, sekalian. Ada filosofinya. Tapi emang kentang enak, Le. Buat nyemil tuh enak banget. Gak ngenyangin tapi nagih. Kentang tuh. Iya gak? Bener gak sih? Kayak aku gak. Kayak aku tahu sendiri. Kalau Ari, katanya dulu saya baca di Google, dulu sering nyemilin batu bata merah. Gua mau nanya. Sabar. Nah, jangan disalahin. Kok gua disalahin? Gua baca di Google. Enggak ada. Ngapain nyemilin? Kalau lu emang baca di Google, mendingan lu hancurin tuh komputer. Orang ngemilin batu bata. Ya gua mau baca, masa gua bayar nih. Aduh, kadang-kadang. Ya kalau enggak kan tinggal bilang, enggak pernah kan gitu. Kan gua mah cuma menyampaikan aja. Emang kamu suka nyemilnya apa sih? Katanya Pak Kureng juga suka. Pak Kureng. Kalau gua makan tiap pagi paku payung, geng. Apa yang kamu suka? Ari itu kebiasaannya jilatin linggis panas. Begitu dia. Boceng lu. Re, ini beneran nih kalau yang satu ini bener nih. Katanya kamu pernah dulu rebonding rambut. Rebonding rambut? Begitu ngaca kamu pingsan katanya. Pingsan? Serius. Kaca juga ikut pingsan juga. Iya. Tidak, pokoknya terakhir pertama dan terakhir kali rebonding rambut. Emang kenapa? Seperti apa jadinya? Aduh. Bukan, kayak versi udah enggak usah disebutin. Susah disebutin karena kita sudah punya buktinya. Mana? Menurut sejarah, ya. Ketika Deddy di rebonding, sebelum dia pingsan, kaca retak dulu. Oh. Kaca retak dulu. Oh, itu pertanda berarti. Nah, dan kita punya foto. Rambutnya lurus. Kita ada fotonya. Hah? Kita akan melihat inilah dia fotonya Ari Kriting waktu di rebonding. Melotot di tempat gelap itu dia pasti ngomongnya, "Hai, Suketi." Kenapa kamu pingsan? Kalau saya lihat enggak ada jelek-jelek. Bagus, malah vokalisis Pultura. Iya. Saya sebenarnya pingsan waktu itu. Jadi kan saya rebonding rambut. Saya waktu itu pingsan kan saya kan dari kecil itu suka nonton Meteor Garden ya. Terus saya lihat itu kayak ada sosok siapa personilnya? Tominkem. Saya kira Tominkem. Saya histeris. Tominkem. Pingsan. Ternyata saya sendiri. Untung yang nggak ada yang ngatain tong sampah ya. Untung. Bayar lagi. Untung. Yuk kayak gitu. Ditahan. Maaf pria, aduh nggak ketahan saya. Kan untung gua mah bukan gua yang ngatain. Kalau gua yang ngatain baru goceng. Gitu. Oke, kalau begitu seperti biasanya di Ini Talk Show selalu menghadirkan surprise yang tidak pernah gagal ya. Ya. Ini kita akan memberikan surprise buat siapa ya? Buat Indah. Kalau enggak kita langsung aja lah. Buat Indah. Apa buat Indah? Ada penelepon yang ingin ngobrol langsung dengan Indah. Silakan kalau begitu. Siapakah dia? Inilah dia orangnya. Halo. Ini Talk Show. Ini Talk Show. Halo. Iya. Ini Talk Show. I love you, Bibi. Halo. Halo. Ini Talk Show, I love you baby. Ini Talk Show, I love you baby. Oke. Indah.
Indah kira-kira kenal nggak dengan suara? Kenal nggak dengan suara ini? Kalau saya sih nggak kenal. Coba halo. Halo, coba ngobrol. Halo. 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 Ya, kebiasaan Indah ngapain biasanya, Pak? Katanya Bapak kenal dengan Indah. Hah? Pak? Ya. Kebiasaan Indah ngapain kalau lagi ngumpul? Ya, biasa aja. Biasa. Pak, kalau Indah tuh di rumah, kalau Indah di rumah biasanya anaknya gimana, Pak? Ya biasa-biasa aja anaknya mah. Cuman ya. Bapak sebenarnya kenal nggak sama Indah? Indah. Kenal nggak? Enggak. Lah, terus Bapak nelpon kesini mau ngomong sama siapa? Halo. Pak. Bapak kesini mau ngomong sama siapa? Telepon kesini. Pak, sama Mas Andre. Sama saya. Ntar ya. Saya dibilang biasa aja lagi nih. Ya Pak, saya Andre. Ya. Pak. Mas Andre. Ya Pak. Sekarang bagaimana Mas Andre? Udah lama gak ketemu sama saya. Iya ya. Kapan terakhir ketemu Bapak ya? Iya. Kapan terakhir ketemu Bapak ya? Terakhirnya waktu waktu bareng-bareng ya. Acara ya Pak ya? Waktu acara. Iya. Bapak kenal sama teman saya gak Pak? Siapa? Itu yang jadi host. Enggak. Masa Bapak gak kenal? Bapak siapa sebetulnya? Pak. Saya? Bapak ini siapa sebetulnya? Coba jujur. Ya, jujurnya Bapak ini Bapak Dodo Mulyana. Gua mah udah tahu, cuman pura-pura aja. Alah. Pak Odo, sehat Pak Odo? Ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gila, aduh. Bapak gua suaranya kayak ABG. Kangen sama Pak Odo nih, udah lama gak ketemu Pak Odo. Iya. Ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Gimana? Kemarin golap lancar ya? Lancar, golop pakai sisir. Nah, ya. Pakai sisir? Masa golop pakai sisir? Sisir itu golop kena. Bapak gue lebih lucu ya? Golop ya, pakai sisir. Ya. Pak. Kalau di rumah mah, Sule itu jarang ngobrol-ngobrol sama Bapak sih. Pak Odo kalau nyelam. Pak lagi trek-trekan motor ya? Waktu kecil Sule gimana, Pak? Ya, waktu kecil paling ya lucu aja sih, ya, mah. Oh. Cuman jadi diperhatikan, enggak memperhatikan, Mama, cuma dia lucu sendiri. Oh, jadi kalau di rumah itu dia suka ngelawak sendiri gitu, Pak, ya? Enggak, pokoknya di rumah mah diam, ya, mah. Dia ketemu Bapak, ketemu mamanya juga diam aja. Oh, orangnya diem aja, Pak. Sama, Pak. Di sini juga gitu. Diem, toto buang air deh. Paling-paling sering buang air di rumah juga. Ngobrol sedikit. Abah, tapi... Ya, iya. Abah, tapi Sule, kalau sekarang-sekarang ini suka balik-balik ke tempat Abah nggak? Bah? Sekarang. Suka main ke tempat Abah nggak? Suka main nggak, kalau... Main ke sini waktu lebaran. Oh, setahun sekali ya, Bah ya? Ya, sampai sekarang mah katanya mah sibuk aja terus. Abah kangen enggak sih sama Sule? Ya, kangen. Ada kejadian lucu apa, Bah, sama Sule, Bah? Apa? Ada kejadian lucu apa sama Sule?
Apanya? Kejadian lucu waktu kecil. Wah, macam-macam. Salah satunya, Bah? Kejadian waktu dulu. Lupa lagi, saya kira. Le, ada yang mau disampaikan sama Abah Odo? Ada, silakan. Walaupun jauh di mata, tetap di hati. I love you, Abah. Salam buat Mak, jaga kesehatan. Ya. Sehat selalu. Salam buat keluarga semuanya yang ada di sana, yang pada ngumpul. Ya. Makasih, Abah. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Sule, ada kesehatan. Amin, amin. Ada acara-acara dipenuhi. Ya, amin. Jangan lupa penuhi sumur, Bah, ya. Iya, kalau bisa penuh, ya. Ya. Kolam, makasih, kolam. Bah. Jangan lupa kolam dijaga, itu yang 40 hektar. Iya, ada kolam. Kalau mau ikan, di sini ada. Iya, Bah, entar kapan-kapan main. Ikan ada, ikan mas ada. Iya, Bah. 40 hektar yang sekarang sisanya cuma 2 tumbak. Makasih, Bah. Ya. Makasih. Oke. Buat pemirsa di rumah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Abah saya bisa berbicara melalui telepon. Emang belum pernah? Belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Lah kalau gua telepon, lah ribet amat pakai telepon. Jadi enaknya langsung gitu. Apalagi SMS nggak pernah dibalas, bingung balasnya katanya. Ini kenapa nggak bisa balas, hurufnya di mana-mana. Oke, tapi saya mau ngasih tahu buat pemirsa, setelah ini akan ada satu keluarga yang memiliki kisah ajaib dan juga sangat menyentuh buat kita sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di DIY.